سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Berjumpa lagi di channel YouTube RSN Tutuban dalam segmen Mutiara Kalam. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membacakan satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi washabihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kuntah wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Sebelum kita menerjemahkan makna dari hadis ini, akan kita jelaskan sebab dari timbulnya hadis ini. Sesungguhnya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu wasiat ketika beliau masuk Islam. Seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan hadis yang telah kami baca barusan, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ini adalah asbab dari sabab adanya hadis ini. Sekarang kita akan menerjemahkan apa kandungan dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian. Bertakwalah kamu. Bertakwalah wahai orang muslim atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, di mana kamu berada. Takwa di sini maknanya sangat luas dengan kalimat yang sangat simpel. Takwa seperti yang masyhur dikatakan oleh ulama, yaitu melaksanakan ketaatan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah hakikat dari makna takwa yang masyhur kita dengar. Maka kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Di kesendirian wabil khususnya, di keramaian, ketika kita di tempat kerja, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di perjalanan, ketika takwa itu selalu berada dan kita tanamkan dalam diri kita, maka disitulah hakikat dari ketakwaan yang kita rasakan
sebagaimana perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertakanlah, iringilah suatu keburukan yang kamu lakukan dari maksiat, dari kesalahan yang dilakukan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iringin perbuatan buruk tersebut al-hasanata dengan perbuatan baik, tamhuha, maka dapat menghilangkan keburukan atau dosa yang telah dilakukan tersebut. Maka di sini memberi makna kepada kita, setiap dari amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba membuahkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya. Banyak di antara hadis ataupun riwayat yang menjelaskan hal-hal yang dapat menghapus dosanya seorang hamba. Di antaranya yang sering kita dengar, ketika seseorang melaksanakan sholat lima waktu, maka dosa di antara sholat pertama dan setelahnya diampuni. As-salawatul khamsih wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Di antara sholat ke sholat setelahnya, Jumat di antara Jumat, Ramadan di antara Ramadan, maka di situ adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menyimpulkan watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka sertailah dari apa yang kamu lakukan dari perbuatan dosa al-hasanata, lakukanlah suatu kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan amal kebaikan, amal soleh untuk menghapus dosa yang telah dilakukan tersebut, yaitu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang berhubungan dengan manusia tidaklah bisa dihapus kecuali kita memohon maaf, meminta ridhonya, ataupun mengembalikan apa yang kita ambil dari orang tersebut. Lalu dilanjutkan hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang mencerminkan sifat dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini pastinya timbul dari hati yang bersih, sehingga pengungkapan dari hati tersebut terungkaplah dengan sikap yang baik, tutur kata yang baik, wajah yang enak dipandang, sikap perilaku yang bagus yang menjadi sumber kebaikan bagi mereka yang menggaulinya. Maka dari hadis inilah memiliki banyak faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Di antaranya faedah yang kita dapatkan adalah bahwasanya kita harus senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Yang kedua adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah dari segala perbuatan maksiat yang dilakukan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan amalan-amalan kebaikan, ketaatan sebagai bentuk ketakwaan dan pendekatan kita kepada Allah, dan menghilangkan dosa-dosa di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah
menggauli masyarakat, manusia, orang sekitar kita dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan perilaku yang mulia, sebagaimana kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari hadis yang telah kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencerminkan akhlak yang mulia sebagai bentuk ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.